Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya di Rayudi Channel. Video saya kali ini saya mau bahas sedikit mengenai cylinder head untuk mobil Suzuki Esteem 1300cc. Nah, saya sudah upload video, ada dua video ya teman-teman ya, seputar bongkar mesin untuk Suzuki Esteem. Nah, ini video saya perlihatkan di sini adalah cylinder headnya ya. Nah, ini kan ada 8 buah klep ya teman-teman ya. Nah, jadi kalau teman-teman lihat di video sebelumnya, ini mobil kasusnya itu masuk oli ke ruang bakar. Nah, di sini tuh kan ada namanya seal klep. Nah, kalau mobil lama ya teman-teman ya, itu rata-rata atau risiko kita beli mobil second ya, mobil second maksudnya ya, risiko beli mobil second kita kan nggak tahu pemakaiannya berapa lama ya. Nah, jadi teman-teman coba lihat di sini ruang bakar ini ya, ini kan kotor sekali. Nah, itu ada semuanya ada 8 klepnya ya. Jadi yang saya maksud kalau kita beli mobil second itu ya teman-teman ya, kita kadang-kadang nggak tahu persis kan apakah mobil itu sebelumnya sudah pernah dibongkar engine-nya, sudah pernah turun mesin kah atau belum. Jadi teman-teman jangan alergi dengan namanya mobil bekas turun mesin ya, karena mobil-mobil tua itu kalau misalnya kita beli, misalnya kayak ini kan tahun 95 lalu kita beli ya teman-teman ya, terus orang sebelumnya itu belum perbaiki mesin. Nah, coba teman-teman sambil saya ngobrol sama teman-teman sambil lihat ya. Ini kan udah basah di balik si klep ini. Nah, ini sudah ciri-ciri terjadi kebocoran dari si seal klep. Karena oli itu sudah mengencer saat kita memakai mobil ya, beberapa kilo atau mesin sudah panas, oli kan mengencer, tadinya kental, masih dingin, sekarang mengencer. Nah, di sini sudah banyak terjadi penumpukan oli ya teman-teman ya. Nah, jadi saya kembali lagi, kalau kita beli mobil second maka resikonya itu kalau misalnya mobilnya belum pernah turun mesin, bisa jadi nanti kita yang ketimpahan ya. Jadi kita baru aja beli, tahu-tahu ya selang sebulan, dua bulan, tiga bulan knalpot mulai mengeluarkan asap putih ya kan. Jadi wajib kalau kita punya mobil, kita mau cari rencana gitu ya, budget sedikit, pengen cari mobil bensin apa aja mereknya teman-teman ya. Kita yang mobil tua maksudnya ya, mobil-mobil old itu kan yang tahun 90-an, 95, 97 ya, di bawah tahun 2000. Nah, jadi kita harus ekstra hati-hati ya. Cek di bagian knalpot ada asap atau tidak. Kalaupun misalnya ada mulai ada terlihat asap ya, maksudnya putih gitu mulai ada terlihat ya. Nah, itu caranya adalah kita coba pantengin gas di RPM 3000 misalnya atau 2000. Seberapa detik aja. Kalau asap putihnya mulai banyak di knalpot, itu tanda-tanda di ruang bakar sudah terjadi banyak penumpukan oli. Atau di ujung knalpot itu sudah ada oli yang numpuk di situ ya teman-teman ya. Nah, jadi sekedar sharing dengan teman-teman ya, ini adalah satu pembuktian ya, cylinder head untuk mobil Esteem tahun 95 di sini, karena dari awal orang ini pakai mobil ini ya, mungkin dulu pernah, tapi dulunya itu mungkin 10 tahun lalu barangkali ya udah pernah turun, ini sudah harus dibongkar lagi. Jadi pemilik mobil ini memakai mobil ini sudah kurang lebih hampir 8 tahunan. Nah, baru inilah pertama kali turun mesin. Dan itu wajar saja ya teman-teman ya. Yang penting teman-teman jangan sampai nanti pas beli mobil baru pakai berapa bulan udah rusak. Nah, jadi saya mau kembali untuk menjelaskan si cylinder head ini ya teman-teman ya. Jadi untuk klep ada 8 biji ya, 8 jumlahnya, intake dan exhaust ya, masuk dan keluar. Nah, kalau misalnya sudah terjadi ada asap putih ya, itu ada beberapa faktor kemungkinan. Tetapi biasanya kalau kita mulai menurunkan mesin ya, apakah cylinder head kita turunin atau istilah separuh mesin diturun ya, biasanya kita mengecek si seal klep ini. Ini berhubungan dengan oli ya teman-teman ya. Nah, ini kan coba teman-teman lihat, kalau saya masukin gini, ini karet seal yang ada di boss klep ini udah getas.
Nah, jadi ini nggak bisa lagi dia menahan si klep ya. Jadi atas dia kan mainnya kan buka tutup. Nah, di sini dia masuk dari rongga-rongga seal-seal ini ya, teman-teman ya. Bahkan ada juga kasus yang sampai sudah lepas si seal klep ini. Itu ya, teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman yang masih pemula atau sebagai pemilik mobil, informasi ini mungkin penting ya, teman-teman ya, untuk kita sambil menambah-nambah lagi wawasan kita ya. Jadi kita sama-sama bantu untuk sharing-sharing mengenai mesin mobil ya, teman-teman ya. Apa yang bisa saya bagikan, ilmu saya bagikan buat teman-teman, dengan tidak bermaksud untuk menggurui atau mengajari ya, teman-teman ya. Nah, jadi seperti inilah bentuk silinder head untuk Esteem ya, teman-teman ya. Jadi jumlah seal klepnya juga ada 8 biji. Otomatis kita harus membelanjakan, kalau misalnya sudah turun begini, kita harus estimasi biaya yang harus kita pegang ya. Harus angka aman sih di angka 2 jutaan ya, teman-teman ya, itu angka aman ya. Tapi kalau teman-teman misalnya bisa perbaiki sendiri ya, mungkin gak nyampe segitu ya kan. Nah, nanti pada saat dimana kita mau nyopot si klep ya, misalnya nih teman-teman mau ngerjain sendiri ya kan, mau nyopot klep, setelah nanti speed klepnya copot semuanya, per-pernya lepas, usahakan jangan sampai ini si klep ini tertukar ya. Jadi tandain aja mana nomor 1, mana nomor 2 ya, jadi ditandain aja. Tujuannya apa? Supaya nanti pada saat pemasangan lagi dia presisi pas ya dengan dudukannya. Karena di depan, di balik si klep itu kan ada ring untuk klep ya. Terus kemudian kita juga harus melakukan skir klep ya, supaya kompresinya bagus. Tujuannya skir klep supaya jangan sampai nanti di ruang bakar ini pada saat nanti posisi untuk mau menghidupkan mesin ya, posisi tenaga jangan sampai ngempos. Itu tujuannya kalau kita mau skir klep. Jadi mudah saja sih teman-teman ya. Dan bentuk silinder headnya ini juga hampir mirip dengan Suzuki Carry ya, teman-teman ya. Mirip ya. Atasnya seperti itu, dijepit pakai ada sulingnya, dijepit pakai obeng kembang. Nah, teman-teman, jadi kalau teman-teman punya mobil Esteem ya, atau mobil bensin mana apapun ya, jadi saya hanya mau mengingatkan buat teman-teman, kalau misalnya mengalami ya asap mulai putih di knalpot, nggak usah ragu ya, teman-teman ya. Nggak usah ragu untuk membongkar mesinnya. Kita jangan berpikir nanti, waduh, kalau turunin biayanya nanti bengkak atau gimana. Jangan terlalu berpikir ke sana ya, teman-teman ya. Memang kita harus mengestimasi kan, harus mewaspadai juga biaya. Memang harus kita keluarkan sekian juta, harus, itu memang wajib ya. Karena kan harus beli spare part. Tapi yang paling penting adalah mesin mobil kita harus sehat. Ya kan, kalau mobil kita sehat, maka kita mengeluarkan dana pun gak merasa sayang ya, gak rugi. Karena kita untuk memperbaiki si engine ini. Ini kan bagian internal mesin ya, teman-teman ya. Bukan bagian eksternal mesin. Bagian internal mesin itu kan macam-macam. Ada klep, ada piston, ada stang seher, ya kan. Macam-macam kalau yang namanya internal mesin. Nah, semua itu saling keterkaitan satu dengan yang lain. Nah, untuk kasus mobil ini, saya tidak hanya mengganti seal klep aja, tapi saya kalau teman-teman lihat video sebelumnya ya, saya sekalian mengganti si ring sehernya dengan cara kita melepas bak oli atau carter. Nah, jadi tidak usah turun total, dalam tanda kutip, piston dan si sehernya, piston dan si buringnya dalam kondisi baik ya, tidak baret atau piston tidak goyang. Jadi hanya mengganti si ring sehernya saja. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Jadi ini saya tinggal nanti membersihkan bagian-bagian mesin ini sampai sebersih-bersihnya semuanya. Nanti baru setelah itu saya akan skir, dan selanjutnya saya akan mengganti dengan seal klep yang baru. Nah, teman-teman, informasi ini hanya berbagi sedikit dengan teman-teman, untuk teman-teman ketahui bahwa saat dimana kita mulai mengalami oli mesin berkurang atau knalpot mulai berasap, gak usah takut untuk kita mengkonsultasikan ke bengkel ya, teman-teman ya. Paling tidak lewat video ini teman-teman bisa sedikit menambah pengetahuan atau menambah-nambah lagi wawasan, dimana kita supaya gampang atau mudah berkonsultasi dengan montir kepercayaan kita atau bengkel rekanan kita ya, teman-teman ya. Jadi
Di video berikutnya nanti saya juga akan mengupload bagaimana cara menyetel klep, bagaimana cara memasang piston, sampai nanti kembali lagi mesin ini saya rakit sampai normal, sampai beres, dan saya kembalikan kepada konsumen saya. Oke teman-teman ya, mungkin ini aja sedikit informasi atau berbagi buat teman-teman. Kalau misalnya teman-teman sekiranya punya pertanyaan, boleh tulis di kolom komentar, barangkali saya bisa bantu jawab ya teman-teman ya. Tapi kalau saya tidak langsung jawab, mohon dimaafkan ya teman-teman ya, karena saya juga sembari kerjakan, jadi saya kadang seminggu sekali baru bisa buka si kolom komentar. Tapi teman-teman, saya berdoa berharap ya, supaya teman-teman mobilnya yang dalam masalah segera cepat diselesaikan. Apapun masalah di mobil kita, jangan pernah diremehkan ya, sekecil apapun, cepat-cepat mengambil tindakan supaya nanti efeknya tidak nanti sampai membengkak biaya yang harus kita keluarkan. Jadi segera ambil tindakan, dan lewat video ini saya berharap semoga teman-teman mendapat manfaat ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Nanti kita ketemu di video yang akan datang. Salam sukses dari saya, dari Rayu Day Channel. Thank you, bye.